Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku yang beragama Islam, yang merasa diri beragama Islam? Mari kita beri dukungan kepada Palestina. Tak henti-hentinya kita melakukan dukungan kecaman kepada Israel yang telah membuat Google Map untuk menghapus peta Palestina atau tanah mulia, tanah Palestina, Gaza, juga tepi barat daripada Google Map. Ini adalah merupakan penghinaan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada seluruh umat Islam. Mereka semena-menanya menghapuskan negara saudara kita, negara yang berdaulat dihapuskan oleh mereka begitu kecil. Masjid Al-Hamra dijadikan bar dan diskotik. Mereka ingin menumbangkan Islam, ingin menghancurkan Palestina. Mereka akan membuat Masjidil Al-Aqsa seperti Cordova, akan dibuat seperti museum, bahkan diskotik atau tempat-tempat maksiat lainnya. Kita ingin bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia, sudah layak dan patut kita memberi dukungan penuh. Mulai hari ini kita terus tak jemu-jemunya memberi dukungan kepada Palestina. Palestina adalah negara satu-satunya yang pertama yang mengakui negara kesatuan Republik Indonesia itu merdeka. Merekalah yang mendeklarasi bahwasanya Indonesia merdeka dengan takbir dan tahmid. Mereka mengagungkan nama Indonesia dengan takbir. Maka hari ini juga kita punya utang budi kepada Palestina untuk melakukan hal serupa kepada mereka, yaitu dengan memberi dukungan luas. Dukungan tidak hanya langsung bantuan, tapi juga doa, juga kecaman. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, itulah yang kita lakukan. Kita tidak sanggup untuk memerangi Israel dengan senjata dan rudal, tapi kita memerangi mereka melalui mengecam, kecaman, juga menghujat mereka sebagai negara yang sombong, yang tidak tahu diri. Akal mereka itu sangat bejat dan busuk. Saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, sejauh ini sudah hampir seluruh wilayah Palestina dikuasai oleh Israel Zionis. Hanya tinggal dua kawasan, Western Bank atau tepi barat, dan satu lagi yaitu Jalur Gaza, di mana kalau kita lihat di peta, Jalur Gaza hanya tinggal sedikit. Namun bila kita melihat itu presentasi Muslim, 99% itu Muslim yang berada di Jalur Gaza, dan mereka seluruhnya hidup dalam sengsara. Karena apa? Karena tanah wilayah mereka itu sangat sempit. Bayangkan hanya 30 km panjang daripada negara itu, tapi mereka harus bisa hidup berdampingan di situ dengan segala keadaan, dan ini sangat memprihatinkan. Bayangkan, kota Gaza itu memiliki wilayah sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada kota Bandar Aceh, tapi dihuni oleh penduduk lebih 7 juta. Ini adalah merupakan pengkhianatan besar nyata kepada generasi Palestina. Walaupun ini sudah tercantum dalam Al-Quran, maka perang ini tidak akan berakhir kecuali sudah datang kiamat. Namun kita sebagai Muslim untuk bisa berjihad, untuk senantiasa melindungi saudara kita, juga memberi dukungan moral dan support yang besar kepada Palestina. Karena Palestina itu adalah saudara kita. Segala bentuk penjajahan di muka bumi ini tidak berlaku lagi. Maka harus diperjuangkan. Tidak hanya tanah Palestina, juga bangsa Rohingya, bangsa Kashmir, Moro, Patani Darussalam, dan juga Uyghur, Xinjiang, hampir seluruh negara yang memiliki Muslim dijajah, dihina, dimaki, dibantai. Apakah kita tinggal diam saja, tidak berbuat apa-apa? Itu sangat salah besar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Senantiasa bisa membangkitkan gairah semangat untuk perjuangan kita, perjuangan hak-hak kemanusiaan bangsa Palestina, juga bangsa dan suku Muslim lainnya yang sedang dijajah di seluruh dunia.